pemirsa yang selalu menyimak video-video channel Danugrah. Kita ucapkan tetap sehat, harmonis, dan berbahagia. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita semua tetap sehat, harmonis, dan berbahagia selalu. Kita kali ini, lokasi kita kali ini yaitu di Desa Lukluk, Sempidi, Kabupaten Bandung. Tepatnya Banjar Delot, Pempatan Lukluk, Kabupaten Bandung. Yang mana tidak jauh kalau kita dari sini menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, yaitu Puskom Bandung, yang tepatnya berada di Sempidi, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Mengenai video kita kali ini tentang sesuatu habitat burung bangau. Nah, seperti apa? Langsung saja saya ungkap bahwa video kita kali ini, karena ini baru pukul 4, kurang lebih mau pukul 4 sore wagi bagian kita, belum momennya yang kita paskan untuk video kita. Nah, tepatnya video kita kali ini akan mengetengahkan tentang habitat burung bangau. Ada sebuah pohon beringin, tepatnya di Pura Dalem, dan Pura Dalem di Banjar, tadi Banjar Delot, Pempatan Lukluk. Nah, pohon beringin, di mana pohon beringin itu menjadi habitat daripada burung bangau. Keunikannya ini, maka dari itu kita membuat videonya. Keunikannya itu tepat pukul kurang lebih mau menjelang antara mau malam, kurang lebih setengah 7 malam, atau tepatnya perubahan waktu antara sore dengan malam, burung-burung akan menuju ke pohon beringin ini sebagai habitatnya. Nah, saat mau kumpul daripada burung bangau tersebut lah momen yang kita mau ungkap, atau tepatnya membuat pohon beringin. Nah, yang tepat berada di latar belakang kita menjadi memutih, suatu keunikan, kelangkaan daripada sesuatu suasana alam yang kali ini video kita. Untuk saat ini kita masih menunggu waktu burung-burung bangunnya datang. Sambil menunggu momen berkumpulnya populasi burung bangau, sedikit gambaran mengenai keberadaan pohon beringin dan sekitarnya. Tampak jejak daripada kotoran burung menimpa jalan raya, pepohonan di bawahnya, jalan di bawahnya, dan juga genteng dari pura di bawahnya. Dan menurut informasi masyarakat sekitar, bahwa keberadaan burung bangau di pohon beringin ini sudah dari dulu. Menurut beliau, bahwa semenjak beliau datang untuk datang ke sini, atau
tepatnya beliau itu menikah di sini, sudah berjalan ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun, kita pakai 20 tahun, sudah beliau mengetahui atau keberadaan burung ini sudah ada menurut beliau-beliau. Demikian keberadaannya, berarti perkiraannya sudah 20 tahun lebih. Mungkin sudah dari dulu sekali keberadaan populasi burung bangau di sekitaran pohon beringin ini. Inilah momen yang kita tunggu, ribuan mungkin burung bangau, populasi burung bangau untuk kali ini. Seperti melakukan atraksi, burung-burung sudah hinggap, kemudian lagi terbang mengitari pohon beringin, seperti melakukan suatu atraksi. Ini tampak burung bangau, populasi burung bangau seperti melakukan suatu atraksi, suatu ritual. Kita tidak mengerti ini seperti kelayaknya seperti itu. Padahal tadi sudah hinggap di pohon beringin, tetapi tiba-tiba kembali. Populasi burung bangau terbang mengitari pohon beringin. Cukup lama mengitari pohon beringin untuk hinggap kembali di dahan pohon beringin.
Nampak senja sudah mulai menuju peraduannya. Terbenam di ufuk barat. Kita kembali ke pada burung bangaunya. Menurut informasi, populasi burung di pohon beringin yang ada di Delot, Pempatan Lukluk, lokasi kita kali ini sudah berkurang. Ini baru kita dapat informasi dari masyarakat bahwa memang tidak akan penuh menutupi daripada pohon beringin karena musim padi di sekitar sudah selesai atau sudah padi sudah panen. Kalau musim padi di daerah sini, pohon beringin akan seperti bunga memutih, kelihatan sangat mempesona. Demikian tambahan informasi dari masyarakat bahwa tidak akan penuh sampai menutupi seperti info yang kita dapatkan karena itu dah musim berkaitan dengan musim panen padi. Untuk sementara demikian video kita, semoga memberi informasi yang berguna tentunya bahwa ada populasi burung bangau yang begitu banyak, mungkin sudah ribuan, menutupi pohon beringin, membuat pohon beringin yang ada seperti berubah warna menjadi putih, seperti bunga. Demikian informasi. Sekian, terima kasih.